Sempena Tahun Melawak Kelantan Malaysia 2014, Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan dengan kerjasama Persatuan Kesenian dan Kecantikan Ayan Serama Kelantan telah menganjurkan pertandingan kesenian dan kecantikan Ayan Serama Negeri Kelantan peringkat kebangsaan pada 15 Februari lepas bertempat di Pasar Minggu Kraft dan Flora, Taman Okid, Pekalan Cepa, Kota Baru. Esko Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan, Datuk Haji Mat Anizam Abdul Rahman berkata, pertandingan Piala Pusingan Ayam Serama bakal diadakan di masa akan datang sebagai tanda sokongan hasrat kerajaan negeri terhadap seni ayam serama supaya dinaik taraf ke persada antarabangsa, di samping menarik minat golongan muda untuk menyertai pertandingan ini di masa akan datang. Dinamakan Piala Pusingan Esko atau Piala Pusingan, Pengerusi Jabatan Kuasa Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan Negeri Kelantan. Kita akan buat tahunan, acara tahunan, dan kita akan bincang dengan Presiden dan ahli jabatan kuasa bagaimana untuk mengendalikannya, dan kita selaku wakil daripada kerajaan negeri sangat menyokong hasrat persatuan ini dalam apa jua pertandingan dan juga untuk pembiakan dan juga untuk pameran seni ayam serama ini supaya dinaikkan taraf ke taraf antarabangsa. InsyaAllah. Seramai 500 peserta telah menyertai pertandingan ayam serama dan telah terlibat dalam pertandingan kali ini. Antara negara jiran yang terbabit dalam pertandingan ini adalah negara Thailand dan Indonesia. Pertandingan ini diadili oleh 6 orang pengadil serta terdapat 8 kategori telah dipertandingkan, antaranya serama A, serama B, serama muda, serama remaja, serama tanpa tawi, serama induk, anak serama A dan anak serama B, serta kategori Best of the Best juga turut dipertandingkan. Ayam negara tengok di segi galak, tubuh, galak, dada, lepas tu kedudukannya. Baru kita beli skimar dia. Markah peningnya cuma 25. Di segi tubuh pula, tengok dari segi tubuhnya cantik seperti jantung pisang, ekor. Ekornya terbagi pada 5. Iaitu kedudukan ekor, susunan dan susunan, kedudukan dan bulu pengasuhnya. Lepas tu segi lawi panjang dan pendek. Kita tengok kaki nak mesti kena jinjang straight. Lepas tu sayapnya gitu juga. Warna kita main warna asas. Warna asas tak terkira, warna itu kuning, merah, arah, rinting, asal dia ceria, cantik, makannya penuh. Pertandingan ayam serama atau ayam katik ini merupakan salah satu produk pelancongan bagi menarik pelancong yang bukan sahaja dari dalam negeri, malah turut terkenal di negara jiran khususnya di Indonesia. Peminat ayam serama di Indonesia sudah merata. Semua pulau sudah ada, Bali, Jawa, hampir seluruh Indonesia merata peminat ayam serama. Nah, macam peringkat kebangsaan juga di Indonesia juga sering digeral, sering diadakan. Indonesia juga undang Pak Cik Sasdi, Pak Ni dari wakil Kelantan, Malaysia untuk bertugas membagi kursus di Indonesia, mengenalkan ayam serama Indonesia. Macam itu. Johan bagi setiap kategori memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM500, manakala naib Johan sebanyak RM300. Hadiah trofi bagi kategori Best of the Best yang ditaja oleh Persatuan Ayam Serama Indonesia telah dimenangi oleh Encik Hatta dari Kuala Lumpur. Ini dah kali ketiga. Itu bergantung pada tengok ayam lah. Dia punya perangai dia. Kalau ayam tu elok, perangai dia bagus. Lepas tu penjagaan kita pun nak bagus juga lah. Macam vitamin ke apa ke semua ke, nak fikir semua tu. Manakala peserta yang memenangi cabutan petuah pada hari itu membawa pulang sebuah motosikal.